ya yang pertama sih terima kasih alhamdulillah juga ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang intinya sih kami sangat puas karena mereka menang, maksudnya kami sangat puas atas main hari ini bisa menang juga, karena kan mereka juga baru juara minggu kemarin di Malaysia Open ya. Jadi apa ya, keinginan sama tekad kita buat menang itu sangat besar. Yang intinya sangat bersyukur. Ya mungkin hampir sama ya, kita sangat bersyukur atas hasil yang diperoleh kita hari ini. Intinya sih ya, terima kasih buat support semua Indonesia, apa supporter, karena telah jauh-jauh apa memberikan waktu untuk kita. Baik, dari rekan-rekan media mungkin ada pertanyaan. Ini kan ajang Indonesia Open ini sangat berdekatan dengan kejuaraan dunia dan ASEAN Games. Nah, kalau boleh tahu yang mana sih yang menjadi prioritas kalian itu? Ya, kalau kami pribadi sih mungkin semua turnamen yang kami ikutin sangat berkesan, sangat pentingnya juga. Kita sih emang ikut di sini Indonesia Open, kejuaraan dunia sama ASEAN Games, tapi saya sih belum mikir. Yang jelas belum mikir ke kejuaraan dunia, belum mikir ke ASEAN Games. Soalnya ya semua turnamen tuh semua penting gitu kan. Yang penting di sini satu-satu dulu, step by step juga gitu kan. Lawan juga kan emang sih lawan itu aja, cuma mereka juga kan sama latihan, sama berpikirnya juga pengen ngalahin. Jadi ya semua sih penting kalau menurut saya. Baik, ada pertanyaan lagi? Yang di belakang ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Oke. Yang belakang dulu. Buat kalian berdua tadi mainnya ini ya cukup ketat juga di pas kalau lawan juara nasional. Apa kunci kalian bisa menang dalam duel tadi? Apa yang paling penting buat kalian sampai kalian bisa menang? Ya pasti kita tadi menerapkan pola nolok ya, karena kan kondisi lapangannya agak angin, jadi kita harus mau ngadu depannya. Kalau kita buka, kebanyakan awal nanggung, jadi kita masih harus dari servis pembukaan kita harus bagus. Terus itu. Kejadian kalian kan tingkatnya sekarang ada di bawah minions gitu ya, dan dipercaya juga menjadi mewakili Indonesia di ASEAN Games. Nah, usaha kalian gimana sih untuk capai prestasi itu setidaknya mendekati Kevin Marcus? Ya mungkin dari setiap turnamen kita hasilnya harus bagus ya kalau mendekati mereka. Kita juga kan di bulan-bulan ini ranking kita tuh naik turun ya. Kadang 10, kadang 11, kadang 12 ya. Kita tuh belum bisa tembus ke top 8, top 7 gitu kan. Ya motivasinya sih kita pengen terus jangan jauh-jauh dari Marcus Kevin sih. Kan sekarang sih emang kita di bawah Marcus Kevin, tapi secara poin kita sangat jauh setengahnya ya. Jadi motivasi kita sih pengen dekat gitu loh, pengen kalau bisa ya dekat-dekat poin mereka gitu kan. Kualitas mainnya, terus ranking-nya juga